Okey, alhamdulillah di pagi yang sangat ceria hari ini Najwa. Okey, kita sama-sama dapat berjumpa. Okey, dapat face to face. Sebelum ni kita dah pernah cuba. Tapi disebabkan kekangan masa masing-masing, saya pun sibuk, Najwa pun sibuk dengan kelas kan. So hari ini kita dapat lock satu sesi yang yang saya fikir susah nak dapat selepas ni. Okey, so kita bercadang nak temu bual Najwa mengenai pencapaian Najwa sebelum ni sehingga dapat ditawarkan sambung belajar ke Germany selepas ni. Okey, Najwa. Okey, bersedia. Bersedia. Okey. Okey, Najwa, kita teruskan sesi kita Najwa eh. Okey, saya Ruzlan bin Hassan, okay, pegawai kanan pemasaran GMI. Okey, ingin bertanya sedikitlah mengenai perjalanan Najwa sebelum, semasa dan selepas belajar di GMI. Apa perancangan Najwa selepas tamat belajar diploma nanti? Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama saya. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Syafiqah Najwa binti Muhammad Nizar. Senang dipanggil Najwa. Saya tahun ni dah masuk 22 tahun. Latar belakang saya, kalau boleh saya ceritakan, saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Haji Mahmud Cemoh dan saya masuk MRSM Legong pada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Semasa sekolah, kalau boleh saya ceritakan, saya punya keputusan periksa UPSR saya okey. UPSR saya okey, 5A. PTT saya pun alhamdulillah 8A. Tapi semasa SPM saya agak tidak cemerlang, di situ saya hanya berjaya mendapatkan 4A sahaja. Dan setelah tamat sekolah, saya pada asalnya saya tidak bercadang untuk melanjutkan pelajaran ke mana-mana. Saya berasal daripada keluarga B40, boleh saya katakan. Dahulu ayah saya merupakan pekerja kilang, operator kilang saja. Namun kilang ayah saya tu ditutup dan semua pekerja diberikan pampasan. Dan sejak daripada itu, ayah saya hanyalah menjual air di tepi jalan. Ibu saya pula merupakan suri rumah sepenuh masa sejak saya kecil lagi. Saya mempunyai 4 orang adik-beradik. Saya merupakan anak kedua. Dan selepas SPM, saya memang tidak terfikir untuk menyambung pelajaran lah, sebab saya lepas SPM, saya terus mula bekerja di kios, di kedai makan. Apa yang boleh saya katakan, sekiranya saya tak diberikan peluang pada ketika itu, mungkin saya tak akan berada di sinilah sekarang. Boleh Najwa ceritakan sedikit bila mana ekonomi keluarga macam tu kan, adakah disebabkan masalah ekonomi keluarga ataupun masalah kewangan tadi niat Najwa nak sambung belajar tu Najwa ketepikan? Okay, boleh saya katakan faktor ekonomi tu sedikit sebanyak menyumbang kepada keputusan yang saya buatlah pada ketika itu, sebab pada ketika itu saya tidak mendapat banyak pendedahan tentang jalan-jalan sekiranya seseorang pelajar itu nak menyambung pelajaran di peringkat yang seterusnya. Macam yang saya tahu ketika itu hanyalah universiti awam dan universiti swasta. Jadi saya tahu macam kalau nak masuk universiti awam ni kena macam straight A SPM baru dapat sponsor, baru boleh sama belajar. Dan kalau swasta semestinya kena pakai duit sendirilah, yang saya anggarkan pada ketika itu macam berpuluh-puluh ribu dan saya tahu memang family saya tak mampulah. Alhamdulillah Najwa menyertai program hijrah ASNAF YPM kan? Ya, betul. So Najwa menyertai program tu selepas ke ataupun sebelum ataupun selepas SPM? Saya dipanggil ke program itu selepas SPM, ketika saya sudah pun mula bekerja sambilan lah pada ketika itu.
macam mana saya boleh dipanggil ke program itu kerana kemungkinan semasa saya sekolah, saya pernah mendapat program, saya pernah mendapat bantuan daripada bantuan persekolahan yayasan, dan nama saya telah pun tersenarai. Dan ketika saya selepas saya dipanggil ke program itu, saya pun pergi dengan reda lah, sebab saya pun tak tahu program tu tentang apa ketika itu. Jadi selepas mencari program tu, barulah saya ni didedahkan tentang ikhmah, tentang universiti awam, swasta dan sebagainya. Dan JMI, wakil JMI ada dalam program tu? Yes, dan saya menemui JMI ketika berada di program itu. Sebab kalau sebelum ni, yang saya tahu cuma macam kalau selain universiti awam tu, oh itu semua swasta. Saya tak pernah tahu pun wujudnya IKMA ni. Macam memang saya ingat JMI, UniKL dan sebagainya sebelum ni adalah swasta lah. Antara IKMA-IKMA yang berada kat situ, saya percaya selain GMI, Najwa ada buat permohonan juga untuk memasuki IKMA yang lain lah. So kenapa memilih GMI? Okey, pada ketika saya berada di program itu, program itu berjalan selama 3 hari 2 malam di KKN Melengkung, dan program tersebut dipenuhi dengan motivational talk lah yang saya boleh kata untuk membangkitkan semangat. Sebab bagi saya, pelajar-pelajar yang pergi ke program itu pada ketika itu ialah pelajar yang memang kita boleh katakan tidak memilih untuk menyambung belajar. Mungkin dari segi keluarga, ataupun memang dah pilih nak kerja selepas SPM, ataupun yang ada juga yang pandai tapi tak berkemampuan, ada juga yang keputusan biasa-biasa. Dan pada program tu hari kedua, banyak booth yang dibuka, booth universiti-universiti IKMA seperti UniKL, GMI, Giamara, KUPTM dan sebagainya lah. Saya membuat beberapa permohonan setelah dibantu oleh petugas-petugas semasa program tersebut. Antara permohonan yang saya buat adalah ke KUPTM, Pahang, UniKL, GMI, Giamara juga tak silap saya. Dan alhamdulillah saya mendapat setiap permohonan yang saya buat tu, saya dapat surat tawaran dia. Namun saya memilih GMI kerana saya berminat dengan bidang yang ditawarkan di GMI, iaitu saya berada dalam bidang engineering, diploma in electrical engineering, process instrumentation and control. Kenapa saya pun, sebab yang lain tu macam, saya tak kata bidang mereka tak bagus, tapi saya lebih berminat ke arah engineering di GMI. Okay. Alhamdulillah, program yang Najwa ambil itu, okay, program proses instrument control, sudah tamat bukan? Sudah tamat belajar. And then saya dapat tahu Najwa tamatkan diploma dengan result yang sangat bagus lah juga. Kalau Najwa boleh kongsikan berapa result yang Najwa dapat? Saya diploma mendapat CGPA sebanyak 3.58. Kalau nak dibandingkan dengan rakan-rakan saya yang lagi hebat-hebat, saya ni tidaklah saya hebat mana, tapi saya memang bersyukurlah, sebab saya pun tak sangka lah saya akan tamatkan diploma dengan result sebegini. Result 3.58 tu satu result yang cukup cemerlang lah bagi saya. And then saya ucapkan tahniah. Bukan senang nak dapat result macam tu. And then saya rasa peringkat awal pun Najwa pun sendiri tak sangka akan dapat sebegitu cemerlang result, betul tak? Betul, sebab mula-mula saya masuk, gap untuk saya belajar tu sangatlah susah, sebab saya mindset yang belum nak belajar, dan keputusan saya semester 1 tu tidaklah terlalu tinggi untuk untuk kita expect akhirnya macam ni. Okay. Soalan saya patah ke belakang sikit, Najwa. Okay. Dalam program Ijrah Asrafah IPM tadi tu, setelah didedahkan dengan maklumat mengenai IKMA, mengenai bantuan pinjaman MARA, dan tadi saya nak cuba kaitkan dengan masalah kewangan daripada pihak keluarga. So, bila dah dapat info maklumat dalam program itu, adakah
maklumat tu sudah cukup jelas untuk memberi peluang kepada Najwa untuk menyambung pelajaran? Bagi saya pada ketika itu, selepas saya didedahkan dengan tentang bantuan kewangan sikit, macam MARA dan sebagainya, benda tu cukup membuka satu jalan lah bagi saya. Sebab sebelum ni macam kita tak nampak apa-apa, stuck. Yes, kita macam nampak blank je, kita macam tak ada ni, tak boleh kot, macam tu. Tapi selepas program tu dan selepas diberitahu, kita nampak lah macam, kalau tak boleh ke macam ni, kita boleh buat macam ni. Kalau tak boleh ke sini, kita boleh cari cara lain, macam tu. Okey, okey. So, itulah tujuan MARA, YPM dan GMI untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang senasib macam Najwa, yang tak tahu bantuan MARA sebenarnya ada kepada golongan B40 tadi. Okey, kita teruskan Najwa. Saya nak tanya mengenai diri Najwa sendiri. Okay. Adakah menjadi satu bebanan kepada Najwa sebagai anak kedua untuk membina ataupun mengubah ekonomi keluarga melalui akademik? Dapat saya rasakan dalam situasi keluarga saya sekarang, saya rasa macam beban untuk kita bawa nak mengubah nasib keluarga tu jatuh kepada saya. Sebab macam abang saya, dia memang minat bekerja. Jadi lepas belajar, habis SPM, dia memang terus bekerja. Saya tak kata bekerja tu tak bagus, tapi orang selalu kata cari ilmu tu penting. Dan sebagai saya yang masuk asrama dalam family yang pertama, harapan parents saya untuk saya melanjutkan, selagi boleh melanjutkan pelajaran tu, sangatlah tinggilah. Jadi saya bawa harapan tu lah bersama saya bila saya nak melanjutkan. Selagi ada jalan untuk saya melanjutkan pelajaran, selagi itulah saya cuba. Okey, Najwa dah masuk GMI kan, dah tamat belajar, ambil diploma di GMI. Okey, saya nak tanya kehidupan Najwa lah di GMI. Okey, apa susah senang belajar di GMI daripada tahun pertama hingga habis? Pengalaman bekerjasama dengan kawan dalam final year project, internship, cuba ceritakan. Okey, saya suka soalan ni. Sebab saya rasa diri saya di GMI dengan semasa saya sekolah sangat lain. Semasa saya sekolah, saya ni sangatlah diam dan tak masuk apa-apa. Saya sangatlah passive, a very passive person. Nak bercakap pun takut dengan cikgu semua. Tapi dekat GMI ni, saya boleh katakan saya agak aktif dan saya seronok lah sepanjang 3 tahun dekat GMI ni. Saya merupakan SRC, Student Representative Council, daripada saya semester 1 sehinggalah saya semester 6. Pergaulan dengan kawan-kawan sangat baik. Bergaduh, biasalah, macam mula-mula kawan kita ramai. Tapi sampai ke hujungnya diploma tu, kita akan nampak siapa yang akan sama dengan kita, siapa yang masih ada, siapa yang dah tak ada. Kalau nak kata susah senang belajar kat GMI ni, saya suka cara belajar di GMI sebab dia bukan macam universiti lain yang masuk kuliah ramai-ramai, beratus, 200, 300 orang sekali. Kita ni belajar di sini macam still macam dalam kelas. Jadi tumpuan yang TTO tu bagi dekat kita, bagi saya mencukupilah untuk kita yang belajar teknikal ni. Saya sangat sukalah sistem pembelajaran di GMI sebab kita belajar, mesti kita terus buat. Kita belajar, kita terus buat. So benda tu mudah untuk kita faham dan insyaAllah tak akan lupalah. Tapi bagi saya, di zaman-zaman COVID ni, dia agak sukar sedikit untuk especially saya, sebab saya lah yang macam banyak terkena macam kali pertama. Di mana bila kita belajar teknikal, tapi kita terpaksa melalui online class.
sepanjang 2 tahun. Saya semester 1 saya belajar fizikal, semester 2 separuh daripada tu saya start online class dan pulang ke GMI untuk buat praktikal dalam masa yang singkat tu. Memang waktu tu stres dia memang tak boleh buat bincang lah. Macam bila kita sembang dengan senior, diorang pun akan cakap macam, eh macam mana korang boleh macam hadap online class bila benda yang teknikal, belajar workshop melalui video dan sampai GMI terus buat. Macam of course TTO dia bantu, tapi bila kita nak bandingkan dengan yang tahun sebelumnya ni, memang mencabarlah tahun COVID ni. Selain tu, saya boleh katakan GMI ni dia punya persekitaran sangat santai dan bagi saya, kalau pandai bergaul, pandai berhubung, mencari kawan kat GMI ni, insyaAllah hidup selama 3 tahun kat GMI ni akan sangat seronok. Sertai program, even student yang tak aktif kat GMI, ada jenis yang macam tak sertai program pun dia rasa kehidupan dekat GMI ni sangat seronok sebab santai lah, boleh saya katakan santai. Saya dapat tahu juga Najwa banyak melibatkan diri dalam kelab-kelab, persatuan kan. Sukan Najwa ada terlibat juga tak? Saya dahulunya atlet taekwondo, tapi waktu saya masuk GMI, GMI tiada taekwondo club pada ketika itu. Okay. Jadi malangnya saya tak dapat menyambunglah aktiviti sukan. Okay. Namun kalau bersukan, kita mempunyai banyak fasiliti kat sini. Okay. Jadi turun bersama kawan-kawan main badminton, volleyball malam-malam tu macam setiap minggu tu mesti ada lah. Apa nanti apa ni Najwa ceritakan pengalaman pelibatan Najwa dalam kelab-kelab dan persatuan tadi. So kalau Najwa boleh rumuskan personality Najwa, karakter Najwa dalam tiga perkataan, boleh tak menyebabkan pergaulan Najwa bersama kawan-kawan dengan pensyarah-syarah tu jadi mudah? Cuba simpulkan. Okey. Dari segi kalau dari segi kawan, saya ni jenis orang yang dalam bahasa tidak rasminya saya jenis yang orang kata the jom person lah. Macam kalau kawan kata jom pergi ni, saya pun akan okey jom. Okey jom. Kalau ajak okey jom. Pergi program pergi okey jom. Kalau dengan TTO ataupun staff, saya jenis orang yang suka melibatkan diri dalam program. Jadi kalau ada TTO ataupun staff yang tahu dia nak program and then dia akan Najwa nak join tak ni, saya akan like, oh okay miss boleh, saya free. Kalau saya ada kelas contoh kalau pagi, program tu petang, saya still akan like, tak apa miss saya join petang. Saya suka macam tu, saya suka penuhkan jadual saya macam tu. Dan selain itu, tapi satu personality saya yang sangat kontra ni, memang yang rapat lah yang tahu. Saya ni sangatlah homey person. Jadi kalau sampai masa saya homey tu, ajaklah saya macam mana pun saya takkan gerak pada katil saya lah. Macam tu. Dah tak ada jom dah? Dah tak ada jom dah. Okay Najwa, mengenai cerita perjalanan Najwa ke Germany ni nanti, sebenarnya saya kenal Najwa ni 3 tahun yang lepas. 3 kan? Tahun yang lepas, betul. Kita sama-sama buat satu program Jom Sembang Jerman. Jom Sembang Jerman 2021. Saya rasa pada masa tu tak timbul pun Najwa akan sambung belajar ke Jerman, betul tak? Betul. Tak masih terlintas. Tak terlintas pun di fikiran. Tapi tiba-tiba bila Najwa dapat keputusan yang cemerlang dalam diploma Najwa dan Najwa ditawarkan oleh Mara, ditaja oleh Mara belajar di Jerman untuk buat ijazah, apa perasaan Najwa? Saya sejujurnya ketika saya mendapat tahu tentang tawaran yang dibuka tu, saya sangat gembira dan excited nak dapatkan peluang tu. Saya pun tak sangka lah yang saya dapat sebab peluang tak datang selalu. Jadi bila saya dapat tu, saya terus call mak saya cakap, "Bu,
akan nak pergi. Lepas tu alhamdulillah parents saya pun macam okay macam tu je. Sebab mereka ni tahu yang macam kalau saya kalau saya nak buat something tu, saya insyaAllah saya akan try buat sebaik inilah. Saya sebenarnya memang memasang angan-angan bila saya tahu yang selepas mendapat pendedahan daripada program tu yang kalau result okay, boleh sambung belajar overseas dan sebagainya. Jadi daripada semester satu sebenarnya saya memang macam memasang angan-angan lah. Namun macam saya katakan tadi, result semester satu saya biasa-biasa je. Jadi saya mula risau. Dan sepanjang saya di JMI, saya selalu berkunjung ke bilik kaunseling untuk bertanya sekiranya tak lepas, sekiranya ada laluan lain selain daripada marah dan sebagainya. Dan namun alhamdulillah lah, alhamdulillah sekarang ni mendapatlah apa yang saya inginkan. Dari SEM 1 lagi sudah pasang angan-angan nak ke Germany. Yes, dari SEM 1 ke Germany. Tapi angan-angan sajalah pada ketika itu. Alhamdulillah. Angan-angan tu sudah menjadi kenyataan, Najwa. Amin. InsyaAllah. Apa perasaan keluarga bila dapat berita Najwa dapat pergi ke Germany? Perasaan keluarga saya. Apa perasaan mak, apa perasaan ayah? Kalau macam mak saya, dia semestinya lah dia gembira. Dia gembira dan dia, mak saya ni, saya selalu bersembang dengan mak saya. Jadi dia ni macam dia berlagak ke macam kalau saya dapat saya mesti nak pergi. Dan dia sebenarnya kalau saya nak pergi dia memang dah awal dia dah redokan. Dia dah redokan dan dia dah menyokong. Macam ayah saya, dia yang lebih terkejut sebenarnya sebab ayah saya ni dia jarang menunjukkan yang emosi dia. Yes, yang dia tahu yang dia emosi dia. Tapi bila dia tahu tu dia macam, oh ya ke, betul ke dapat ni? Macam kita ni tipu dia ke? Sebab kita ada cerita macam mana kalau nak pergi luar negara semua. Jadi dia pun macam, oh tak sangka lah yang anak dia ni salah seorang yang berjaya dapat. Kalau dari segi adik-beradik, of course adik-beradik kita banyak bergurau. And setiap adik-beradik mesti ada yang akan macam, oh ya je kakak aku ni yang macam tu. So mereka mula-mula tak percaya. Tapi sekarang bila dah makin dekat tak hari nak pergi, makin macam nanti tak jumpa dah. Okay. Tak apa. Peluang Najwa pergi ke sana nanti, saya rasa walaupun peringkat awal dia orang macam tak percaya kan, saya rasa suatu hari nanti akan menjadi inspirasi kepada adik-adik Najwa. Okay, insyaAllah. Seterusnya, pesanan ataupun nasihat Najwa kepada adik-adik di luar sana yang bakal menduduki SPM bulan 3 nanti mengenai perjalanan ataupun pemilihan tempat belajar selepas SPM nanti, adakah patut diorang tengok IKMA menjadi satu pilihan yang utama untuk menyambung pelajaran? Pesanan saya kepada adik-adik yang bakal menjadi SPM, sebab saya pun adik saya bakal menjadi SPM, jadi saya tahu kecelaruan pelajar-pelajar yang nak SPM ni, especially kalau siapa yang tak ada arah tuju lagi, jangan stres, periksa dulu. Kalau selepas SPM rasa tak tahu, memang saya rasa IKMA ni ialah satu pilihan yang baik. Of course kalau dia rasa universiti lain tu pilihan dia, kita tak ada masalah. Tapi bagi saya, JMI ni banyak kos yang ditawarkan. IKMA ni banyak, macam JMI more kepada engineering. Kalau IKMA yang lain, dia ada core yang lain. Jadi IKMA ni memang boleh dipertimbangkan lah. Dan jangan putus harap. Kalau rasa mungkin result dah keluar, rasa macam result tu biasa-biasa, jangan putus harap. Sebab sekarang, dunia sekarang, manusia ni berbagai talent. Tak semestinya, oh yang pandai je boleh sama belajar, yang tak pandai tak boleh sama belajar, tak boleh berjaya. It's not like that. So
jangan putus harap. Yang penting jangan putus harap, and kalau nak sesuatu tu, cuba buat sampai dapat. Jadi bagi segala pencapaian saya sehingga ke tahap ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mara yang membiayai pembelajaran saya sepanjang saya diploma dan bakal menyambung degree di Jerman. Selain itu, terima kasih juga kepada GMI yang mengajar saya sepanjang 3 tahun, memberi saya ilmu teknikal yang boleh saya katakan sangat mantap dan tidak akan saya lupakan. Dan terima kasih juga kepada YPM yang membuka ruang dan memperkenalkan saya kepada IKMA, terutama sekali GMI. Kerana tanpa program YPM tersebut, Hijrah Asnaf Menara Gading, mungkin saya tak akan berada di sini sekarang. Okey Najwa, saya rasa itu saja sesi kita buat masa ini. Mana tahu ada rezeki nanti kita buat sesi di Germany pula. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa bersama saya. InsyaAllah apa benda yang Najwa kongsikan boleh memberi manfaat kepada adik-adik di luar sana sebagai inspirasi kepada dia orang. Okey, terima kasih banyak. Okey Najwa. #GMIGeneration.